Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, pastinya sehat semua ya. Iya, hari ini kita akan belajar akidah akhlak ya. Tapi sebelum kita belajar akidah akhlak, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, alhamdulillah. Sekarang kalian siapkan buku akidah akhlaknya ya. Bu Mutah ambil dulu. Ya. Buku akidah akhlak kita sudah siap adik-adik, anak-anak? Iya. Kemarin Bu Mutah sudah membahas tentang syahadat. Ya, kita sudah pernah mendengarkan video Bu Mutah yang lalu, kita belajar tentang syahadat. Syahadat terdiri dari dua kali yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Keduanya itu disebut syahadatain. Ya, Bu Muda akan lihatkan papan ya. Bentar. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang syahadatain. Bentar ya. Ya, syahadatain itu terdiri dari dua kalimat, yaitu syahadat tauhid yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, tauhid artinya mengesakan Allah ya. Beriman kepada Allah dapat dilakukan dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalian kemarin sudah kirim video ke Bu Mutah dan alhamdulillah semuanya sudah baca syahadat, dua kalimat syahadat dengan bagus semua. Mungkin sekarang tinggal penerapannya ya. Yang kedua adalah syahadat rasul. Bagaimana bunyinya? Ayo kita baca bareng-bareng. Yuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita baca bareng-bareng ya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk apa toh? Untuk membimbing manusia agar bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Ya. Sekarang kemarin semuanya sudah hafal, sudah membaca syahadat dengan baik. Sekarang malah saya pengen tanya, apakah kalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bu, bagaimana cara penerapannya? Ya, ketika kita sudah bersyahadat berarti kita bersaksi bahwa ada Allah, bahwa ada utusan Allah Nabi Muhammad yang telah memberi tauladan, memberi tuntunan. Berarti mulai hari ini kalian harus melaksanakan sholat 5 waktu. Iya. Yang kedua, harus patuh kepada orang tua dan bu guru. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berkelahi, tidak boleh jahil sama teman dan lain sebagainya. Dan menyayangi dan membantu sesama. Ya, ini tadi mengulang materi yang kemarin. Sekarang materinya kalian buka buku halaman. Waktunya kita belajar halaman 12. Yaitu Bu Mutah akan membahas tamrinat latihan ya. Ini ayo disiapkan dulu bukunya. Sudah? Ya, sambil ambil pensil ya. Di rumah ayo sudah disiapkan dulu pensilnya. Disiapkan belum? Ya, sudah. Kita baca bareng-bareng ya, pelan-pelan ayo. Berilah tanda silang pada huruf A
B atau C di depan jawaban yang paling benar. Yuk, kita bahas bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng ya. Satu, pemudah bacakan. Orang yang akan masuk Islam harus membaca A. Solawat, B. Syahadat, C. Al-Quran. Menurutmu yang mana jawabannya? Yuk, dipikir, ayo. Iya, alhamdulillah, jawabannya yang B. Iya, syahadat. Alhamdulillah. Yang kedua, kita baca bareng-bareng yuk. Syahadat adalah rukun Islam yang ke... Oh iya ya, Bu Muta belum pernah menerangkan rukun Islam ya. Oh iya, Bu Muta punya tepuk rukun Islam. Dengarkan ya, kamu dengarkan nanti bisa jawab ya. Tepuk rukun Islam. Satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, zakat. Empat, puasa. Lima, naik haji. Ya, dari tepuknya Bu Mudah tadi, syahadat ikut yang nomor berapa? Yuk, saya ulangi. Syahadat adalah rukun Islam yang ke A, 3, B, 2, C, 1. Siapa bisa? Yuk. Iya, yang C, 1 jawabannya. Alhamdulillah. Nomor 3, syahadat artinya adalah A. Bersaksi, B. Berbakti, C. Beribadah. Ayo, giling-giling. Ayo, diinget-inget. Siapa bisa? Iya, jawabannya A. Bersaksi. Hore. Nomor 4, syahadat adalah kesaksian kita bahwa Allah adalah... Menurutmu Allah itu siapa? A. Teman, B. Tuhan, C. Guru. Ayo, ayo, ayo. Iya, Allah itu Tuhan ya. Kita sambung dulu ya kalimatnya. Syahadat adalah kesaksian kita bahwa Allah adalah Tuhan. Iya. Nomor 5. Dalam syahadat, nabi yang menjadi utusan Allah adalah nabi siapa? Tadi saya dengarkan Bu Muta ya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti jawabannya yang mana? A. Nabi Nuh, B. Nabi Ibrahim, C. Nabi Muhammad. Iya, yang C. Nabi Muhammad. Sekarang 6. Ada titik-titiknya ini. Ya. Kata yang tepat untuk melengkapi adalah A. Astaghfiru, B. Alhamdu, C. Ashadu. Ayo, ayo, dipikir. Siapa bisa? Iya, jawabannya C. Ashadu. Kita gabung ya bacaannya. Ayo. Ashadu alla ilaha illallah. Ya, berarti nomor 6 jawabannya C. Sekarang 7. Syahadat ada dalam setiap bacaan A. Bacaan komik, atau bacaan sholat, apa bacaan Quran? Wah, bisa Bu. Pasti bacaan sholat. Iya, betul. Nomor 8. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti jawabannya pasti Tuhan. Ya, betul. 9. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu kawan Tuhan apa utusan? Ayo. Iya, utusan Allah. Pinter. Sekarang nomor 10. Membaca syahadat merupakan salah satu tanda kita titik-titik kepada Allah. A. Berwudu, B. Beriman, C. Bersyukur. Ayo, yang mana? Ya, beriman kepada Allah. Ya, nomor 10 kita baca dulu ya soalnya. Membaca syahadat merupakan salah satu tanda kita beriman kepada Allah. Ya, kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, hari ini kita sudah belajar tamrinat yang A ya. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan yang B.
Yang A tadi kita sudah bahas bareng-bareng ya. Sekarang tugas kalian menulis yang B ini, 1 sampai dengan 5. Kalian tulis di buku tulis, terus diisi jawabannya, lalu kirim ke Bu Guru ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar akidah akhlak. Ya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Tetap semangat ya meskipun belajar di rumah bersama orang tua. Ya, sekarang kita berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Ayo kita doa kafaratul majelis saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bu Muta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.